lagi nginget-inget waktu zaman gua masih sekolah. Sekolah SMP, SMA. Pasti yang namanya guru atau sekolahan mengajarkan kita tentang kesabaran kan coy? Iya, kita tuh harus sabar, harus ikhlas, harus rajin, harus jujur, harus cerdas. Sabar, ikhlas, jujur, cerdas. Empat poin itu, gue cuma ngerasa ikhlas doang. Ikhlas gue dikata-katain. Ikhlas dikasih uang jajan gak seberapa. Ikhlas disetrap juga. Nah kalau inget-inget soal kesabaran, gue tuh gak habis pikir coy. Kalau sekolah dan guru ngajarin kesabaran, kenapa mereka gak pernah sabar kalau gue datang terlambat? Gitu loh. Bel sekolah udah bunyi, otomatis kan gerbang ditutup. Nah, kalau gue kan tahu, gue nih orangnya sabar. Ya gue nungguin depan pagar. Meskipun udah digrendel, digembok. Tapi sekolah gak sabar coy. Heran gue. Terus, untuk memberikan bukti kalau gue bisa lebih cepat seperti yang mereka harapkan. Karena gue dianggap terlambat datang sekolah. Gue pulang lebih awal. Sebelum bel sekolah bunyi. Besoknya gue ikhlas disetrap. Heran gue. Sabarnya di mana? Coba. Yang lain. Ujian. Atau ulangan. Tes gitu. Waktu 45 menit. Udah pada ngumpulin tuh menit 30, menit 40, menit 44 sampai 45. Nah, gua kan belum kelar, coy. Soal 23 aja gua masih bingung. Nah, harusnya kan sabar ya. Namanya gua belum kelar. Itu guru enggak sabar juga. Akhirnya gua disuruh keluar. Gitu. Di kantin juga gitu. Yang lain kan bisa bayar langsung kalau habis makan. Nah, gue kan nunggu setiap tanggal 2 bayarnya. Kantin juga gak sabaran. Nah, di mana letak pelajaran kesabaran itu, Bapak? Apa gue yang salah ya?